Eh, Mi. Kamu, kamu nak jalan ke mana? Aku nak pergi makan kat kedai ni depan Maiden ni. Katanya sini sedap. Oh, ya tak iya juga. Aku pun selalu juga makan sini. Kamu selalu makan sini ke? Aku nak kata selalu tidak lah. Tapi selalunya dia orang cakap sini sedap. Sedap ke? Okay, jom kita try. Ui, banyak lauk ke. Banyak lauk je, Man. Lauk? Eh, lauk macam-macam ni. Itulah. Banyak lauk ni. Tak ada. Oh, banyak lauk. Kamu suka lauk apa? Aku nampak kepala ni aku dah geram ni. Kepala? Kepala ini. Kepala ni. Ini kepala. Kamu yang suka kepala ni. Kepala ikan. Kepala ikan tak apa. Ingat kepala lain kan. Ni terung tak ada? Kamu ada terung dah ya? Terung dah ada. Terung dah ada. Ini apa ni? Pelajari terung. Terung ni saiz kamu punya je, Mi. Ini yang sedap, Mi. Ini yang sedap. Ini berlemak, benar tak? Okey. Jangan tutup meja. Sekarang adalah kita makan bersama. Okey, baik. Lah. Jom. Tengok. Mana dia orang ada situ lagi? Mungkin dia orang ada. Assalamualaikum. Mi. Ya. Apa nama kedai ni, Mi? Kedai makan apa ni? Kedai makan Emah nama dia. Kamu kata kamu dah makan dah makan tapi tak tahulah nama kedainya. Yang tahu sedap. Okey. Jom kita makan dulu. Samudra nak makan sini tak? jom kita makan dulu. Okey. Ni antara ahli dah ni. Salam. Man. Kata kamu geram. Oh, handsome. Lama tak apa. Ada ni. Macam dah janji je dah siap nak tinggal ni. Itu. Dia pakai niat. Dia pakai niat. WhatsApp je. Pakai niat aja ya. Okey. Tadi dapat kabar kat sini makan sedap. Itu yang mencari tu. Masalah kasi. Memang betul pun kan. Makan dulu. Aku nak pergi tengok aku punya. Okey, baik. Ni Emma. Ya. Berapa lama meniaga sini, Emma? Kak Manja ni saja dah meniaga 22 tahun. Oi, sedap tu, dah lama tu. Oh, biasa kalau orang lama ni masak memang sedap. Alah. Ini lauk. Kak Manja buat lauk ni? Ada benda ada ke apa, Mak? Ada, semua ada. Tapi baik mana? Lah. Oh, yang oh, ya ke. Siapa yang masak? Saya sendiri yang masak. Wah, mesti sedap. Emak masak aku confident. Tak rasa lemak kuning ni baru siap. Baru ambil. Duanya pun cukup lemak kan? Ini biasanya kalau cuti hari apa? RM4 je, RM1 satu. Satu pieces. Asal saya cuti ya. Mata hari Isnin. Pasal apa? Ada atau lah. Kadang-kadang ada hal ada Isnin tu. Oh ya. Baik nak buat habis. Panggil buat cin. Habis kalau orang berjauh-jauh nak datang ke kedai ni, macam mana? Cin lah. Tapi takut tajuk pula kan. Takut tajuk pernah buat. Dah makan kat Emma ya. Dua gelang. Rantai Samudra. Tapi banyak juga lauk pauknya aku tengok ni ada. Nenek ni nak jual berapa tu? Yang teruk ni saiz ni kamu selalu jumpa ke, Mak? Itu saiz yang biasalah tu. Standard saiz ni. Tapi saiz min sini dah sedap pun dah. Ya. Cukup rasa. Jangan tengok muka kamu. Awak tu apa cukup rasa agak-agak. Cukup rasa lah. Dia pandai pilih saiz ni kan? Tak, aku pergi tengok nasi lah kejap, Mak. Okay. Ni kepala ikan. Kepala ikan. Jangan kuat sangat tentang kepala tu. Kepala tu ada. Kepala tu ada lah. Mana kepala ikan ni? Kepala ikan. Nyuk-nyuk. Ini yang sini yang orang kata kepala apa? Ni renantuk? Sedap lah. Renantuk apa ni? Hari-hari 7 kilo habis. Oh, ya ni? Daging hitam. Oh, daging hitam ya. Ini daging kari. Popular lah yang ni kat sini. Tapi daging yang banyak juga daging hitam ni tau. Yang hitam ni. Tapi biasa daging hitam ni memang sedap. Betul. Buka-buka hitam je ni kan. Sedap. Sedap lah ni kan. Daging sedap kan. Ini apa hal si Samudra tak nak makan kepala ikan ni? Okeylah, aku nak buka nasi aku je lah. Aku nak makan kat situ. Terima kasih. Air aku tadi mana? Air apa ke? Ini kau ni dari mana, Mi? Kami dari mana tadi? Tak patut kerja. Di dekat area mana tu? Ada kanibal ke apa? Lepas ini ke mana pula? Ini besok kita main dekat Sungai Petani. Taman Batik Sungai Petani. Bila? Malam besok. Oh, Sungai Petani juga. Siapa punya tu? Ini Din.
Din. Ah, Din. Dia lah. Din memang ada tuntutan ni pun. Habis pun, Amy pun habis cerita je penyanyi dah bertukar-tukar lah ceritanya ni. Tak nak, macam mana Amy papat berada ni? Aku yang ke kompiu tu. Ya, papat. Dia pun panggil. Ha? Dia pun panggil, dia pun panggil. Kita tak tahu. Siapa panggil? Tak, saya panggil. Macam mana kamu boleh, ini? Ada kawan yang basic tu lah. Dia black tu. Ada katanya lah. Aku dah kawan. Budak ni biasa masuk better-better semua ni. Tak tahu lah dia. Tak rupa. Tak tahu dia rupanya. Habis bila kementerian dia macam mana apa? Boleh lah. Dia sebab-sebi boleh. dia sebab-sebi boleh. Tak pula kalau yang Anu tu ada. Kan? Lagi dia seronok. Dia kalau nyanyi kan, kalau depan tu Anu tu ramai kan? Kamu tengok lagi kuat nyanyinya. Semangat. Lain macam berkemutih datangnya. Udah ramai ya? Macam-macam idea sampai. Idea macam-macam. Ini apa perancangannya ni? Tak ada nak rekod ke apa ke? Studio Max tu nunggu je tu. Itulah. Ada kat kawan tuan-tuan kan bila nak masuk studio. Kau buat satu lagu pun okey lah kan. Kau ada lah tangkai hujan panas. Ini juga ada melarung bila kau nak masuk studio. Siapa? Kau apa kena hari lah. Hari selalu lepas kat studio Max tu. Kan? Dia dah kosong. Sudah dia. Oni pun dah sehat dia kata. Boleh dah. Sebab ini aku ada buat untuk Johornya, dia buat 5 lagu tu. Ini tengah buat, Ari tengah projek dia buat apa ni? Jaka. Tunggu Ziabang apa ni siapkan lirik. Nanti masuk, tak tahu lah, dah masuk vokal pula tak tahu apa. Aku rehat ni potong kan. Baru aku tahu apa ceritanya kan. Sebab kita orang nak buat video klip Isnin Selasa ni 2 hari. Tak nak pakai model ke? Model. Model ni pakaikan skirt. Pakaikan skirt tu lah. Taruh gincu sikit. Janggut. Pakai lepas tak boleh. Janggut tu aku cantik tadi kan bagi lepon-lepon. Lepas jadi model kita gunakan dia. Berbagi kita lepas kamu aku, lepas kamu lah. Bercanak lari. Tengok. Aku rasa kau jangan tingkap dia tu. Weh jangan lebur aku. Lebur. Habis bila rancang-rancangnya? Ni kan berancang je buat ni dah. Itulah. Masa tu man, masa. Dah. Dia nak kesenam macam ni. Senang, simple dia kan. Kena kita, tak, kita buatkan siap. Vokal masuk je. Apa ada masalah? Boleh lah macam tu. Tak payah nak pening-pening. Kita ambil masa yang sekat. Kita buat ikut samudera punya konsep. Tak adalah kita nak buat heavy metal ke apa, tak kena. Ikut pasaran. Ikut pasaran, tengok samudera punya. Kalau lagu heavy, tengok pattern dia macam mana. Lagu slow yang macam mana. Kalau kamu ada lagu, kamu hantar ke aku. Aku dengar macam mana, aku proceed. Kita arrange, apa semua siap kan. Dia ni, si papat datang nyanyi je. Apa dia masalah? Aku. Alah, kalau yang itu pun boleh dia. yang itu pun tahu apa dia nak buat. Alah. Bagi aja. Pantang tengoklah. Orang jangan percaya, jangan percaya. Tidak bukan apa. Aku dah tahu sangat ada Mi Papat ni. Aku tak tahu aku pun nama dia Mi Papat. Belah tahun dah. Kau kena dapat tahu nama gelaran dia. Mi Papat. Orang ini koma kan bagi tahu. Ya kan. Apa tu? Tenang nak mesti Mi Papat. Adalah satu signature nama kan. Yeah. Ini janganlah tukar-tukar lah. Ini budak panjang ni boleh ni. Jawab, Dia nyanyi pun bagi aku okey. Kita jek sangat dia ni. Apa dah? Bagi dia usaha bagi dia ni. Aku nak ajak kadek kan. Aku kalau dia lebih-lebih aku halah. Jentik. Jentik dia telur je lebur lah kan. Nyanyi lah macam mana ni. Lebur lah dia. Kita up sangat dia. Dia ni. Engkang jalan dia ni. Itu lah. Tapi dia okey. Dia tak ada banyak agam. Orang parit. Yalah. Tapi walaupun dia orang parit, dia memang cari yang parit juga. Tapi parit tu parit yang kecil. Dia kata, man aku dah lama tak jumpa parit. Parit mana? Dia kan kamu kampung kamu parit. Aku parit yang kecil tu dah. Kamu tahu parit kecil kan? Aku tak tahu parit kecil, yang itu je setahu aku. Aku tak tahu itu kawan aku dia yang cakap macam tu. Parit. Parit kamu selalu jumpa ni? Apa? Masa dekat parit. Masa dekat parit ni?
Kamu tak kamu tak ada jumpa parit kecil? Parit kecil banyak. Banyak eh? Tapi rumah orang. Oh iya kan? Dah faham. Iya kan? Tapi kadang-kadang biasa parit kecil ni air tak pernah ada. Itu ni tu. Banyak rumput. Rumput tak apa boleh cantar dengan gigi. Betul lah. Boleh cantar dengan gigi je. Ya. Pakai gigi je. Pakai gigi je cantar kan? Ui lebuh ngunyah-ngunyah. Jangan tercekik ke dah lah. Ini okey. Dia sekarang ni malam ni di sana. Malam esok. Malam esok. Malam esok. Malam esok. Malam tidur mana? Malam ni tak tahu lah. Mungkin tu cari tempat penginapan lah kot. Ini mana lagi line up? Inilah. Tajul. Itu baju merah. Ha, tajul. Tajul. Esok dia terus shoot ke Sekatan ni. Dia datang balik? Oh, jenuh juga dia tu. Dia kerja. Oh, pasal drag ada sehari je. Kosong je. Shownya besok je. Betul dia juga. Kerja, tak ada orang nak ganti dia. Lagipun nak ulang alik pun leceh juga. Ya. Tapi macam ni okey lah. Dia, macam dia berniaga, ada orang boleh take over. Macam kami pun kebanyakannya berniaga. Macam Mika pun, Mika dah pencin kan. Betul lah. Duduk rumah je goyang telur je. Latu-latu je. Latu-latu. Adalah. Tapi Mi ni. Mi papat ni. Dia ni aku confuse sikit ni. Kamu kena perhati-perhatikan dia ni. Aku tak berharap. Kami semua memang tak berharap. Kamu kalau ada dia kan, jangan haraplah kamu nak dapat. Betul. Semua ke dia? Adik tipu kat? Ada tapau habis. Lepas dia. Tengok. Tengok begitu pak. Jahat jawab ini pak. Atau tidaknya. Habis ini ayah. Perancangan tu macam mana? Okey, terima kasih. Ni hari dia memang. Ni sibuk ke sana lah. Kami alhamdulillah lah ada rezeki. Rezeki ke event-event ni. Cuma dapat gate untuk apa kami masuk rezeki. Tapi kalau main sini tu save sikit bajet. Kalau penyanyi je pergi je dah siap nyanyi tu, apa ni ialah kita buat sekejap je, tapi apa ni kos dah tinggi nak keluar kan. Play session rumah-rumah gitu kena. Kalau sendiri main tu senang. Dulu kamu jalan nak buat lagu slow ke? Lagu slow. Okay. Yang hari bagi kira beda lah, tak ada slow sangat. Moderate lah. Dia mengikuti perkembangan zaman tapi tak lari daripada konsep samudra. Macam gitulah. Kena ada juga moden-moden tu kena ada. Tapi kamu ni apa ni sekarang ni dengan samudra lah, tak adalah dengan mana-mana lagi dah. Ada. Ya, berbanding dengan samudra lah. Kamu tak ada perancangan. Kalau ada orang apa, kamu lari lah ya? Tidak. Kamu jangan ni. Kalau dia ada single dengan kami, barulah kami 80% kompom. Sebabnya dia macam ni. Samudra ni, satu yang bagus, dia kalau setengah orang dia anggap macam benda tu tak perlu. Tapi bagi aku, perlu. Kalau orang offer macam contoh panggil aku solo, aku takkan pergi, aku akan pergi satu band lah. Biar kita sama-sama cari rezeki dengan satu band. Macam gitulah. Sikit sama sikit lah, banyak. Itu orang ni ada offer, pun boleh jalan solo. Jalan solo tu masalah. Bila sekali termula, dia akan pergi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kamu yang buat macam tu. Kamu kalau buat macam tu, aku boleh matu. Biar kadang-kadang susah senang, biar sama-sama. Betul. Ada sama-sama tak ada. Ada, tak ada. Tak ada. Ada. Memang daripada dulu. Memang tu konsep samudra lah. Mana pula gitaris ni? Gitaris bagaimana? Aku tak tahu lah. Aku rasa dia ciri-birik kot. Dia ciri-biri ke kan? Oh, jauh dia dah menyembak. Dia tengah menyembak dengan girlfriend dia. Biasalah kan? Itu... itu pasal tak dapat tu kan. Dia boleh jadi orang itu. Gelap ni. Pengalaman kamu lah ni kan. Dalam samudera ni kamu. Berapa lama ada join samudera lah? Bulan 6. Bulan 12. Ni bulan 6. 6 bulan. 6 bulan ni. Kejap ke? Rasa kamu macam mana dengan samudera ni? Okey. Best. Dia orang punya pembawakan dia orang ni. Semua. Demo ni dah tua-tua dah ni. Dia satu je mana? Ngam lah satu kepala. Selesa. Daripada hari pertama sampai lekat hari ni. Tak ada apa masalah. Berlatih di mana? Berlatih di mana? Selayang kan? Putri, kadang kami ke Senawang. Habis, Mi dia datang daripada Pahang lah? Daripada Pahang lah turun. Kamu dah ni kan jauh-jauh.
Macam yeah, yeah. Basis Abang Jet, Abang Jet PD. Abang Mi Melaka. Macam Abang Ai dengan Tajul KL. Oh. Jika orang cakap base KL lah. KL lah ya. Oh, KL ya. Jadi kalau nak nak buangkan masa lah, contohnya nak buat lagu tu ada masanya. Ataupun lagu tu dah siap hari buat arrangement dengan lagu semua siap macam mana? Arrangement belum lagi. Dia dah bagi guide lah. Lagu okey? InsyaAllah. Ya. Yeah. Cuma kita nak susunan dulu lah. Kalau kamu nak masuk. Nanti kita bagi kamu dengar. Legend. Legend kena dengar. Nanti kembali aku dengar. Aku tengok mood lagu tu macam mana kan. Jauh mana dia boleh pergi, kita boleh dapat bayangan lah macam tu lah kan. Yelah, betul lah. Tidak, aku gitaris ni aku beli. Apa? Kamu, mana sini? Kamu tak habis-habis telefon pun. Makwa tu bila-bila pun boleh. Dia asyik nak makwa saja. Sibuk pun benar kan je. Aku ingat CMI papat ni aja. Alah. Kau menggelor dia pun tak tahu lah, nanti aku cari dulu. Alah. Kena bagi kamu nama ni. Kawan aku seorang kamu ni. Tak puas daripada malam sampai bawa ke siang. Itu je yang kamu ingat. Apa itu yang datang dia? Benda tu tak lari. Kawan aku seorang lagi tu, yang besi tu. Sekarang dia tukar tugas lah tau. Kenapa? Dia jadi cameraman lah. Kenapa? Pusing. Orang cakap. Peminat-peminat pun nak perkenalan. Pusing sikit. Mana kau pusing tu? Itu Maizen. Itu pusing kamera. Ada. Flip. Sebenarnya tekan, dia tekan. Sebenarnya dia malu, tapi dia mahu. Itu yang betul. Itu yang betul. Dia malu-malu tapi mahu. Itulah. Ini Mi. Ni saya cakap apa ni. Dan masa dekat ni nak rekod lah kan? InsyaAllah. Buat ruang kalau masa sikit pun. Kalau nak kira, nak pergi show memang lah show banyak. Tapi kalau ikut cadangan tadi atau waktu worker boleh kita. Itu cadangan aku untuk jimat masa, jimat kerja. Tu mozah aja. Cuma kita involve duit tu sikit. Apa dia lebih sikit aja. Worker aja. Aku tarik tengkuk dia ha. Sumbang sudah ada ni. Alah. Dah oh dah boleh benda. Masih boleh buat kerja. Betul. Kamu boleh menjaga. Kita tak menjaga. Dia sebenarnya benda tu memudahkan lah. Saya boleh menjaga kambing ni, ada belah kambing kan? Kambing. Serban kambing kamu ya? Aku dengar cerita, dia cakap ada belah kambing kan? 15 ekor lah. Korban raya haji ni, 10 ekor satu kemang. Berapa ekor korban raya haji ni? Takkan nak korban dengan yang itu je. Yang itu tak malam korban. Jadi Bami kan. Apa ni kalau dalam apa ni single nak buat ni kan. Kamu nak hantar ke syarikat-syarikat ke macam mana? Hantar ke MVM? Tak mungkin lah. Kami cuba pada syarikat agama lah. Yang lama lah. Bukan apa macam si papat ni kan. Kalau dah hampa dah ada nampak keserasian tu kan. Dia kena sikna kurang-kurang dia satu lagu mesti kena nyanyi je. Orang nak tengok bila dia nyanyi tu, tone suara dia mana rupanya orang nampak lagi tu. Lepas tu dia nyanyi lagu-lagu lama pun tak ada masalah. Kurang-kurang ada satu lagu yang dia nyanyi. Betul tak? Pasal biasanya dia ni dia punya kena nyanyi. Itulah. Faham tak? Dia punya tapi ini dia pula nak kena nyanyi. Jadi aku bagi mic kat dia suruh dia nyanyi. Dekat studio punya mic lah. Bukanlah mic aku kan. Aku risau je dengar. Kalau mic aku kan kuasa dia lari dulu. Lepas lagi dekat mic aku mic I. Lepas mic I. Mic me juga. Lari malam dia. Maka kalau aku itu sebagai ketua kumpulan, apa kamu nak cakap kepada minat-minat ni? Kita kena makan ni kedai Kak Ima ni. Ada yang sponsor dia. Memang sedap. Memang betul lah kawan teman tu cakap. Itu lah kata. Dekat sini sedap depan Maidin. Dekat Maidin Kampung Manjul. Kampung Manjul. Dekat sini sedap. Sini memang okey. Tapi kita rasa selera kita. Tapi dia sponsor kita hari ni. Alhamdulillah. Cantik lah kan. Semoga murah rezeki. Amin. Amin. Jadi Mi, kamu okey apa?
kata-kata kamu nak cakap untuk bagi pihak Samudra ni sebagai penyanyi baru ni. Janganlah melompat tempat lain pula. Tidak. Aku perambat dengan rotan. Betul tak, Mia? Mana maunya? Nak duduk sempat. Betul lah tu, betul. Buat perangai baik-baik. Kalau ada lebih tu jangan lupa aku. Aku pun tak juga. Jangan lepas kamu-kamu je. Betul lah. Ini kena lepas dia-dia. Lepas dia-dia. Aku tak ada. Kita tu orang tengok je. Dia tukar buat. Mana mau je. Lepas dia-dia. Kamu punya semangat dan rasa kamu dalam dengan Samudra ni. Macam dia orang dah biasa dah cakap dengan aku dah. Kamu. Apa yang kamu nak buat dalam single yang ni. Single yang nak buat ni. Alright, okay. Sejujurnya lah. Sejujurnya saya rasa bersyukur sangat lah. Oh, jadi sebelum ni kamu tak jujur lah ya? Bukan. Okay. Dengarlah dulu. Okay. Orang cakap sebenarnya saya bersyukur sangat-sangat sebab 2016, last aku menyanyi. Dengan? Masa tu terus dengan Sky MC lah. Sky MC. Lepas tu balik ke kampung. Balik ke kampung. Ujung 2022, bulan 12. Habis kau muka sewit? Bukan. Dilama lah, orang kata dilama, dipanggil lah. Dipanggil untuk join Samudra. Oleh siapa? I? Oleh ketiga-tiganya sekali. Yang diketuai oleh Abang Jet. Jet biasa, budak. Alright. So, benda tu sebenarnya peluang lah. Peluang yang takkan saya lepaskan. So, saya ambil. Alhamdulillah kekal sampai sekarang. Dan harapan saya, kalau berjaya untuk single ni, kita nak lagi, orang cakap, kita nak naikkan lagi rating Samudra ni di mata peminat lah. Kalau boleh di Malaysia, Singapura, Brunei, dikenali lagi. Macam gitulah. Tapi lah, kalau macam aku dah kenal sangat kamu ni. Jangan cerita ke orang. Kenapa aku kenal sangat lah ni? Sedangkan kan ni, orang tahu kan. Ada kurap ke, ada panah ke pun aku tahu kan. Aduh. Kalau kau betul kawan, okay, terima kasih kerana menonton. Kita bersama dengan apa kumpulan Samudra ini basisnya dah megang ni. Ada tunjuk face je, tunjuk tangan je. Basis ni aku pula pegang, aku tunjukkan gambar basis ni. Tak payah, basis tak bagi. Basis pemalu. Basis malu. Apa yang kamu orang tu? Belum lagi. Aku nak bagi. Baru nak closing. Closing. Yalah, kadang-kadang bila kita dah buka, dia dah tengok, tutup dulu. Kena tutup tak elok. Lewat sikit, buka balik baru kita. Takkan kamu tak reti? Tengok, kamu tengok mi papat. Kamu tengok dia gelap. Aduh. Dia tahu masa macam tu. Gila. 20 tahun aku kena main. Tak duduk sama macam tu. Dia tak sama dengan kawan aku. Ya, kenapa? Dia duduk dekat belakang utara. Majid sama dia. Oh, iya ke? Kalau kita bagi support. Ya. Pada kumpulan Samudra dengan janji baru dia kan ya. Mudah-mudahan dia tak ditukar-tukar lah janji dah. Pakailah ini papat ni kan ya. Boleh kita pakai dia sama londi kan. Sampai benda tu sampai boleh bercakap. Kan. Dan esok dia dah nak asal naik dengan tinggi kami. Kamu jangan. Tak mungkin. Kamu jangan. Sekarang tak mungkin, esok dah depan mata, lebur. Aku tak akan kamu ni. Kalau tu terima kasih kerana menonton. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Settle.